Halo Lur, balik lagi Lur. Ini gue mau balik ke kantor ya. Ini habis, ini lagi di Cawang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo brother, sister, sehat-sehat selalu ya. Nih gue lagi mau jalan balik ya. Duh, macet kia, eh. Ini baterainya kebetulan juga masih 100% ya, si Ucam-nya. Semoga sehat-sehat selalu, brother, sister. Dipermudah segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Amin, amin, ya Allah, rabbal alamin. Wedan, ini pada main apa nih, bocil-bocil, eh. Sekarang jam 4 lewat 18, udah mau setengah 5 ini. Gua arah ke Mampang nih baliknya ya. Lewat Tendean, semoga nggak macet. Aduh, kalau macet. Ya nggak apa-apa kalau macet. Nanti gua di Ukis itu belok kiri ya, arah ke Gatot Subroto. Arah ke Pancoran. Proyekan Bitkarbu ya. Jadi Bitkarbu gua tuh tinggal ganti velg belakang sama shock breaker belakang. Sama shock breaker depan sih sebenarnya juga ya. Cuman kayaknya agak lama nanti kalau shock breaker depannya itu ya. Gua ganti yang belakang sama velg belakang dulu udah pengennya tuh ya. Jadi biar si motor tuh bisa jalan dulu, bisa jalan bawa balik ke Subang ya. Jadi itu motor nanti rencana mau gua kasih ke adik gua buat dia pakai kuliah SMK, sekolah SMK ya. Kok udah kuliah? Jadi pakai buat dia sekolah SMK ya. Untuk speknya dia biarin aja gue gituin dah. Jadi untuk spek motornya tetap masih pakai karbu PE26, terus bobot rollernya masih pakai 62 gram sama apalagi ya? Si apa rumah rollernya masih tetap pakai yang bubutan ya, yang 13,8. Pokoknya spek santuy itulah buat dia pakai sekolah ya. Ya kita gaskun. Kita rating kanan terus, brother. Karena nanti kita di depan situ kanan ya. Kita kanan sini, brother. Tapi di sini harus hati-hati nih karena banyak lubang ya di sebelah sini nih. Wow, aduh. Wow. Mantep loh bang, eh. Nih kita kiri di sini, brother. Sini kiri. Ini arah ke Gatot Subroto. Pancoran lu tapi sih. Nanti tapi gua di Tendean, arah ke Tendean kiri ya. Setelah lewatin Pancoran, semoga gambarnya jelas ya, brother ya. Di sini mah kagak hujan loh. Tadi gue dari Tangerang hujan-hujanan. Sekarang di sini bagus nih cuacanya nih, cerah ya. Enak buat ngevlog nih. Kalau tadi gue dari Tangerang itu gue lewat ini apa TB Simatupang ya. Coba Simatupang, Condet, nah itu masih hujan. Tadi pas gua nyampe Cawang situ udah berhenti hujannya. Jadi pas banget nih momennya. Kita sambil ngevlog-ngevlog, sharing-sharing brother, sister. Jadi bentar lagi nih 2023 ya. Sekarang 30 Desember nih. Semoga resolusi tahun depan segala
harapan, goals, tujuan-tujuan, planning-planning segala apa segera bisa terwujud ya, bisa diwujudkan ya di 2023 nanti. Karena 2022 ini ya alhamdulillah bisa kelewat aja, udah beruntung banget ya, bersyukur banget ya, masih diberikan panjang umur, kesehatan. Ini sekarang 4:30 loh, tumben ya ini nggak terlalu ramai ya. Biasanya di sini ramai. Apa belum? Ntar di sana kali. Udah nih, itu depan. Kayaknya ntar depan sana udah mulai macet. Tapi nggak apa-apa lah. Oh no, wow 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 wow. Hati-hati. Ini jalannya udah mulus ya, pancoran, arah pancoran ini udah mulus banget ini jalannya. Dulu gue inget banget di sini tuh jalannya masih rada miring gitu ya. Terus belum semulus sekarang ini ya. Enak banget. Ini mulus sekali jalannya. Enak banget ini pancoran sini jalannya, woi. Tapi gua enggak berani gaspol ya. Soalnya kita santuy-santuy aja. Karena orang tercinta, orang terkasih, orang tersayang sedang menunggu kita di rumah ya kan. Jadi mending santuy-santuy aja, pelan-pelan tapi pasti. Tapi selamat. Selamat sampai tujuan. Kalaupun bisa ngebut ya itu bonus. Itu pancoran, brother. Patung pancoran. Sebelah kanan tuh pancoran. Ini enak banget ini playover sini nih. Ini mirip-mirip kayak JLNT Casablanca. Jalannya mulus ya, mulus pisan, hei. Waduh, ini juga di sini mulus lagi lur jalannya. Sumpah ya, ini enak banget di sini ya. Jalan itu ya, ini baru dimulusin jalannya di sini nih, belum lama nih. Soalnya sebelumnya nggak kayak gini ya. Wow, kita rada tarikin setik lah. Nah, ntar depan sini nih kita belok kiri, brother. Arah ke Mampang, arah ke Trans TV ya. Tapi gue malas banget sebenarnya, nanti di tendian situ pasti macet dah. Sini kita kiri, brother. Ini lampu hijau, yang nyebrang hati-hati, lampu hijau kita motor. Waduh, wow wow. Ini depan macet, oi. Macetos, kita naik flyover nanti depan situ tuh. Ini sebelum flyovernya macet kia, oi. Ini Trans TV sama Trans 7 ya kalau enggak salah di sini. Trans TV, Trans 7 di sini.
Nah ini kita di sini kanan brother, arah ke flyover ya. Aduh si bapak, bahayakan si bapak, ntar ada gaspol di sini. Wedan, woi. Lumen, lancar, lumen ini lancar, biasanya macet. Mantap, pokoknya mantap lah. Ini kalau udah di sini lancar, enak, tenang, gue tenang pokoknya kalau udah di sini lancar gitu ya. Soalnya rintangan terberat itu di sini nih, jalan sini. Kita kiri di sini brother, langsung kiri aja kalau di sini nih. Soalnya nih, aduh ya ampun. Cek atuh mamang, lamun nuju berkendara ulah ngomeh HP, ulah nyoh HP. Dua hari lagi ya, 2023. Wadidaw, resolusi kalian apa brother, sister? Aduh si mamang gojek ya. Ayo tuh mamang maju. Gue beruntung nih ya pakai spion Yamaha Mio, soalnya kalau pakai spion bawaannya itu rada susah buat nyalip-nyalipnya. Ini beruntung nih pakai spion Mio, jadi enak, enak pun. Kalau buat nyalip-nyalipnya juga ini apa, nggak kagok takut mentok gitu ya si spion itu ya. Karena ini apa, dia sama setang itu, sama si jalu setang, lebarnya sama. Kalau pakai yang bawaan peceknya langsung itu lebar banget, jadi lebih sering ini lur apa, mentok, lebih sering mentok ya. Gua udah nyobain, bukannya gua ganti pakai spion ini, spion Yamaha Mio, karena gua udah cobain sebelumnya pakai punya PCX. Oke, punya PCX bawaan ini, PCX 160 ini, dia tuh lebar segini nih. Segini lebar, kelebaran segini. Sama yang sebelah sini juga, sebelah kanan. Jadi pakai spion Yamaha Mio ini enak sekarang, enggak khawatir kalau nyalip-nyalip ya. Terus sama ini apa, looknya juga keren lur, pakai Yamaha Mio nih, looknya juga cakep ya kelihatannya ya. Rada tarik kan, setik lah. Nah di sini nih harus hati-hati nih, soalnya di sini nih, oh beruntung nih lagi sepi, waduh.
Waduh, ini udah mulai padat di sini, brother. Mulai ramai depan tuh. Hop. Waduh. Jir, ada suara moge, oi. Suara moge barusan. Ada suara moge, oi. Kayaknya moge ada di belakang dah. Tapi gue belum ngecek lagi nih. Kita mau ambil kanan di sini, brother. Ambil kanan, eh, kanan. Kita ambil kanan, eh. Kita ambil kanan, boleh kanan kan masuk. Oke. Kita kanan lagi di sini, brother. Depan sini nih. Kita kasih rating kanan, terus nanti langsung belok kiri. Sini nih, kasih rating kiri di sini. Di sini kasih rating kiri, brother. Nah, oke, kita dapat. Ini baru setengah, udah 4:35. Oi, baru berapa menit ini gua ngerekam, ngevlog. Belum ada, tadi 4:18 ya, 4:20 lah. Belum ada 20 menit berarti, eh. Durasinya kurang panjang, eh. Ini kita masih lurus di sini, harus hati-hati. Di sini hati-hati. Oh, tidak. Ya kan, ngeri, eh, di situ itu ngeri. Soalnya temen gue pernah crash ya di situ ya dia. Jadi waktu lagi hujan-hujan sih, emang kondisinya hujan. Jadi pas lagi tadi di situ dia lagi maju ngebut, ada dari sebelah kiri kaget dia, terus dia ngerem, eh malah kepleset. Oke. Kita mau santuy-santuy aja. Ini depan ada pejabat, ini mobil pejabat kayaknya tuh. Semoga ini suara gua jelas ya ngerekordnya ya. Ini gua ngerekordnya masih pakai handphone karena mikrofon bawaan dari si kameranya ini rusak, Lur. Jadi kabelnya ada yang putus di dalamnya tuh ya, di motherboardnya. Jadi ini gua ya udah ngerekord ala kadarnya aja nih pakai handphone ya. Suaranya ngerekord pakai handphone. Jadi harap-harap dimaklum nih kalau banyak suara angin, suara noise. Net, pengen gua lama-lamain nyampe kantor gitu ya, pas jam 5:30 gitu ya. Tapi oh ya, belum asar, oi, belum sholat asar. Ntar aja di kantor deh, bentar lagi nyampe kantor ini ya. Kiri di sini, brother, sister. Kita kanan di sini, brother, sister, kanan. Kita kanan di sini, kanan.
Gue ambil kiri aja. Cet. Ya amplop. Oh ini nih mogenya. Ini suara moge apa nih, brother nih? Motor apa tuh? Jetek 25R cuy. Kita ikutin. Gua mau dengerin suaranya aja, enak suaranya. Ajib, enak banget suaranya. Oke, ciri khas Jetek 25R itu belakangnya tuh ya. Si bohlam belakangnya tuh gua pokoknya udah bisa ini mengidentifikasi bahwa ini ZX 25R. Ajib, enak banget suaranya. Oh dia nembak-nembak suaranya, eh. Terbalik di sini, brother. Oke, nunggu muter baliknya. Oke, masuk Pak Eko. Bentar, belum. Nah, setelah mobil ini. Kiri di sini, brother. Oke. Seperti biasa, ini jalan kebenaran. Oke, jalan sini ya. Jalan sini tuh enak. Gua nggak perlu repot-repot kalau lewat depan sono tuh nyebrang ke gang kanannya itu agak susah ya. Gua males soalnya kalau lewat sono tuh nyebrangnya itu males. Males nyebrangnya doang kalau lewat sono tuh. Jadi mending lewat sini aja. Yang jalannya apa nggak perlu nyebrang. Kalau lewat depan sana tuh harus berhenti dulu, ntar nungguin sepi baru lu nyebrang ya kan. Kalau lewat tadi itu kan enak. Nah nanti hari ini gua usahain langsung gua upload, jadi lumayan tuh si ZX 25R tadi ya. Edun, ZX 25R suaranya enak ya, enak pun. Tuh jadi kalau lewat depan sana tuh ini males. Ini enaknya bos nih. Anaknya bos lagi ngapain itu di situ? Oke brother, gue udah nyampe nih. Oke brother sister, thank you yang udah support, gue udah nyampe ya. Parkirnya di mana nih? Depan situ ada nggak parkiran? Waduh nggak ada, eh. Di sini aja deh.